3 bakal Cakades telah mendaftarkan diri ke Panitia Pilkades Antarwaktu atau PAW 2021 Desa Tanjang. Mereka adalah Hadi Siswanto, Komari, dan Sriyati. Bambang Budiono, Ketua Panitia PAW Desa Tanjang, mengatakan jika keputusan final akan ditentukan pada 1 Juli 2021. Sehingga di antara ketiga bakal Cakades tersebut masih dimungkinkan ada yang mengundurkan diri bila mana ada faktor tertentu. Sebelumnya, Panitia PAW 2021 telah mengantongi 3 nama bakal Cakades yang akan berkompetisi di ajang PAW 2021 Desa Tanjang. Ketiga bakal Cakades telah melakukan pendaftaran yang dibuka pada 27 Mei sampai dengan 22 Juni 2021 sesuai jadwal tahapan kegiatan PAW yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 menyatakan jika penetapan Cakades PAW paling sedikit 2 orang, sedangkan penetapan Cakades PAW paling banyak 3 orang. Diadakannya PAW 2021 di Desa Tanjang dilatar belakangi karena kepala desa sebelumnya atas nama Jomo telah meninggal dunia di saat masih menjabat pada April 2021. Sehingga sementara waktu posisi tersebut diisi oleh sekretaris desa. Dari Pati Singgi Nugraha, Mitra Pos melaporkan.